Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang pengecoran logam, khususnya untuk barang-barang kita cor. Dan kita adalah spesialis untuk ornamen, kursi taman, tiang lampu, khususnya untuk kebutuhan pedestrian. Oke. Di sini kita akan memperkenalkan yaitu pembuatan logo atau ornamen untuk railing ya, yaitu pesanan dari Makassar, Kota Tua. Nah, ini adalah logonya. Seperti ini. Nah, oke, bisa kita cek. Untuk pembuatan motif ini langsung menggunakan mesin CNC. Jadi untuk motifnya seperti ini, langsung kita ukir. Kita desainkan dulu, langsung kita perintah dari CNC, langsung jadilah seperti ini. Jadi secara detailing ini lebih terlihat rapi dan sama semua. Kayak gitu ya dengan gambarnya. Warnaannya, catnya, terus ini lebih terlihat rapi sekali ini. Jadi kelihatan hidup. Jadi istilahnya setengah 3D. Oke. Nah, dari bahan ini kita menggunakan aluminium. Kenapa kita menggunakan aluminium? Selain dia awet dan ringan, ini juga apa namanya lebih tahan korosi. Nah, kita cek ini adalah magnet. Nah, ini nggak nempel. Kita menggunakan aluminium. Oke. Secara finishing tetap kita lapisi 3 lapisan cat dari cat dan baru kita clear atau pernis pelapis biar motif ini tahan lama, nggak gampang pudar seperti itu. Oke, demikian tadi salah satu perkenalan dari kami, yaitu logo, ornamen logo untuk railing bisa atau untuk tembok. Cukup sekian dan subscribe sehingga kita lebih berinovasi lagi, bisa memenuhi segala kebutuhan dari pihak dinas atau instansi terkait. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.